Halo semua, welcome di Dari Nopo Channel. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu guys. Sebelum menunjukkan, saya minta support untuk di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru yang diupdate dari channel Dari Nopo Channel. Tenang saja, subscribe itu 100% gratis banget guys. Di video kali ini saya akan membahas seputar aplikasi penghasil uang atau penghasil saldo Dana, yang dimana login dapat 50.000 langsung bisa ditarik ke Dana ya guys. Kita langsung saja login ke aplikasinya. Jadi teman-teman gak perlu daftar, langsung login aja. Nah di sini saya akan langsung login ke aplikasinya. Di sini ada klik masuk. Nah di sini tinggal pilih aja login menggunakan akun Facebook ataupun Google. Oke, di sini saya akan login dan langsung dapat 50.000 dan saya akan langsung klik menukarkan. Oke, di sini saya akan langsung menukarkan dengan saldo 50.000 ya, seperti ini. Setelah ini kita langsung tutorialkan cara mendapatkan bonusnya nanti setelah ini ya. Nah saya akan langsung menukarkan ya teman-teman, bisa lihat di sini saya akan langsung dapat 50.000. Saya akan langsung tarik aja bentar. Nah di sini kita langsung masukkan nama lengkap Dana kita, nama sesuai dengan nama Dana yang ada di Dana. Oke, di sini langsung masukkan nomor Dananya dua kali ya. Ini yang pertama, lalu di bawah itu ada nomor Dananya lagi, kita ulangi, klik tebus. Oke, dan login langsung dapat 50.000 dan bisa langsung saya tarik, sudah sukses saya tarik ke akun Dana saya. Kita langsung ke tutorial selanjutnya. Jadi di sini sebenarnya untuk penukaran bukan hanya ke Dana, teman-teman bisa ke game FF, game ML juga, ada ke GoPay juga, ada ke transfer bank juga, tinggal pilih aja. Oke, di sini kalau ingin mendapatkan 50.000 cukup kumpulkan 4 juta koin guys. Nah, cara mendapatkan koin yang pertama ya, teman-teman bisa ke beranda. Di sini ada berita-berita, tap aja, di tap aja di sini ya. Di beranda itu ada berita. Nah, setiap baca di sini ada berita sebentar. Nah, ini ada beritanya. Nah, seperti ini. Nah, ini koinnya akan terus berputar ketika teman-teman scroll ke bawah. Gak usah baca pun sebenarnya nggak masalah. Yang penting ini di scroll terus pelan-pelan aja agar koin ini terus berjalan, guys. Nah terus ini pelan-pelan aja ya, jangan terlalu kencang juga, karena satu berita juga cukup untuk mendapatkan koin banyak juga. Nah seperti ini, sampai yang merah ininya udah full ya ke atas, baru nanti ada gambar peti emas seperti itu, kita klaim, diklik aja. Jadi ini harus manual ya diklaimnya. Nah seperti ini. Nah kalau ada sudah seperti ini ada koin peti emas, klik ya. Nah langsung dapat koin ya. Nah seperti ini, lalu teman-teman gulir lagi pelan-pelan biar koin ini terus berjalan, terus saja seperti itu. Misalkan sudah tidak ada berita lagi, pindah ke berita yang lain guys. Nah seperti ini, pindah ke berita lain agar koin ini terus berputar ya. Pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang juga ya. Teman-teman mau baca beritanya mau tidak pun gak masalah, yang penting ini scroll aja seperti ini agar si koin ini terus berjalan guys. Nah ini seperti ini terus setiap harinya, dan teman-teman bisa mendapatkan koin lebih banyak dari setiap membaca berita. Sebenarnya bukan hanya membaca berita, nanti juga ada cara yang lain ya. Oke, di sini satu kali lagi ya. Nah seperti ini harus diklaim manual ya, kalau tidak diklik itu tidak akan bisa. Nah ini diklik, nah langsung dapat sekian koin lagi, langsung digulir lagi seperti ini. Nah ini biar koin ini terus berjalan. Untuk cara selanjutnya masih di beranda, kalau teman-teman melihat ini, nah ini ada, klik di sini di pojok kanan itu ada gambar dolar, klik aja. Nah di sini kita check in, nah kita check in dan dapat koin juga. Nah kita tunggu dulu, ini ada iklan beberapa detik, nggak bisa skip. Nah ini sebentar, nggak bisa skip ya, kita tunggu aja. Nanti ada tanda X pojok kiri atau kanan, tekan aja untuk menghilangkannya. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sebentar. Mana ya? Oke, ini sebentar. Ini sekitar 30 detik lah. Nah, buat teman-teman yang mencobanya silahkan, ini gratis. Link aplikasinya saya sudah simpan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Nanti teman-teman akan diarahkan aja. Nah, ini sudah sedikit lagi, tekan X di sini nih. Tekan. Nah, ini langsung kembali. Untuk tugas selanjutnya, untuk tugas harian. Ya, di sini ada tugas harian. Nah di sini untuk tugas harian, di sini ada bermain game ya, di sini juga ada gamenya, dan mendapatkan 5,5 juta koin, ada yang 5 juta, ada 5 juta koin, ada yang 4 juta, klik aja di sini dapatkan. Nah nanti teman-teman akan diarahkan ke pilihan gamenya. Nah di sini ada gamenya, kalian tinggal pilih aja gamenya. Di sini ada game, ada 522 koin. Nah ini koin yang kita dapatkan ya, ada 255, kita klik aja, nanti teman-teman akan diarahkan.
seperti ini, kita download aplikasinya dan bermain. Setiap level kita langsung dapat koin sekian ya. Nah, kalau sudah dapat koinnya, teman-teman hapus lagi aplikasinya pun nggak masalah. Seperti ini contohnya ya. Baru kita pindah ke game yang lain. Nah, di sini juga ada gamenya, ada yang sampai 9 juta koin nih kalian bisa dapatkan. Kalian bermain seperti itu, kita download. Setelah dapat koinnya, nanti sudah masuk dan bermain, kalian hapus lagi aplikasinya pun nggak masalah ya. Yang penting sudah dapat koinnya. Untuk cara selanjutnya di sini, ini game yang pertama, ini yang game yang kedua, ini game kedua apa ya? Nah, ini yang game yang kedua juga sama juga, cuman di sini ada beberapa apa ya? Sebentar. Oke, nah di sini ada gamenya, nanti akan diarahkan. Mana ya gambarnya? Ini gamenya, game. Nah, ini gamenya seperti ini. Nah, ini contoh gamenya, bisa ditonton juga. Diklik aja tengahnya. Nah, ini caranya seperti ini. Klik mainkan sekarang. Nanti ini akan diarahkan ke Play Store seperti ini. Klik seperti ini lalu teman-teman mainkan ya. Jadi di sini kita bisa bermain game dan bisa mendapatkan koin dan kita bisa tukarkan. Untuk cara selanjutnya di sini ada survei ya. Di sini ada selesaikan survei juga. Nah, kalian bisa selesaikan survei seperti ini. Tinggal jawab aja pertanyaan, klik mulai aja. Nah, sini pertanyaannya tinggal dijawab surveinya sampai selesai, baru nanti langsung dapat berapa nih? 4 juta koin ya. Nah, di sini ada putaran lucky draw. Nah, di sini juga ada lucky draw kayak putaran kayak gitu, guys. Nah, ini 10 kali putaran per harinya. Sama juga dapat poin seperti ini terus. Nah, klik kumpulkan, terus aja ku putarkan sampai 10 kali putaran. Ini biasanya besok tuh ada lagi. Oke. Nah, selanjutnya di sini selain ini yang terakhir sebentar, ini ada plan lumayan. Nggak bisa skip soalnya, guys. Oke, sekali lagi untuk kalian mencoba, silahkan link aplikasinya saya sudah simpan di deskripsi. Oke, kita ke yang lain. Ini juga ada jawaban kuis. Nah, di sini juga ada kuis untuk menjawab pertanyaan dan mendapatkan koin juga. Kita jawab pertanyaannya seperti ini. Misalkan benar nanti centang hijau, sini tinggal jawab aja pertanyaan ya. Oke, untuk cara menukarkannya teman-teman langsung ke profil. Di sini ada menukarkan, nanti teman-teman tinggal tukarkan aja. Di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman bisa menukarkan dengan saldo dana Diamond Game FF juga. Di sini juga ada ya, ke GoPay juga ada. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada ke GoPay dan bank juga ya. Kalian tinggal pilih aja mau kemana, silahkan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman semua.